Ini ada daging yang dah direbus, ada santan setengah cawan. Ini serbuk kari daging 3 sudu makan, serbuk cili 1 sudu kecil ya. Ini nanti kita kisar. Halia bawang putih dengan bawang sedikit. Bawang sebiji tapi kita guna yang ini setengah. Yang ini setengah ni untuk tumis. Tu daun kari 4 sekawan. Asam keping ni, perasa dan garam lah, sudu kecil ya. Pisah bahan dulu. Ni ya, terkisar. Masukkan kayu manis 4 sekawan ya. Daun kari, bawang, masukkan daun pisang ya. Masukkan rempah ya. Ya, rempah dah garing ya. Masukkan air rempah tadi ya. Masukkan santan. Sedikit air. Garam. Rasa. Ini daging. Asam. Biarkan kuah tu sebati dengan daging tu ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita ya. Hari-hari pun jumpa. Apa khabar sahabat semua? Apa harap sahabat semua sehat selalu ya, dimurahkan rezeki, happy selalu nak menyambut hari raya ya. Okey, hari ni apa masak kari daging. Sila like dan subscribe ya. Okey, terima kasih. Okay, siap. Ini ada sedikit terung. Kalau dekat tempat upah ni panggil terung pipit atau terung rembang. Ini ada asam jawa sikit, ada cili pisau 1 sudu makan, ada ikan bilis, ada bawang. Nanti kita tambah gula dan perasa ya. Ini ada bawang putih sikit. Kita masukkan bawang dan ikan bilis ya.
masukkan chili ya. Rasa sedikit gula ya. Asam, garam, siap.